Oke guys, sekarang kita ada di puncak Bogor ya. Ya dingin sekali ya. Bogor puncak. Bogor puncak aja Pak. Oke. Terus. Ini sekarang kita healing. Tadi kita udah ke kantor Pak Erick Thohir ya, ngantar undangan. Cuman kita tadi nggak ketemu sama Pak Erick karena Pak Ericknya lagi meeting, Pak Erick Thohirnya guys. Jadi kita titip undangan aja. Tapi Pak Erick Thohir udah tahu tadi Farah sempat ke kantornya. Ya nggak tahu ya guys, bisa datang apa enggak ya? Ojo sui-sui. Ojo sui-sui apa Farah? Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Oke, baru bangun tidur. Oke guys, kita ada di puncak. Puncak Bogor guys. Weh, makan sayap ayam, jadinya chicken wing ya, padahal sayap ayam. Bahasa Jawa enak enggak? Apa bahasa Jawanya? Enak ora. Enak ora? Masakan kemarin tuh kering ya? Ya kalau misalnya di, tadi chicken wing yang di Pizza Hut kering, ini basah ya? Pakai ini lah enak nih. Pakai nasi. Tadi di rest area dia udah makan guys. Jadi sebenarnya dia udah kenyang, cuman kayak pengen ngemil aja mungkin. Sambil menikmati pemandangan puncak dulu. Joko Suyoto mana? Di mobil ya? Jadi guys ini nggak bisa lama-lama ya guys, ini untuk menginformasikan aja kalau Farel Payoga sekarang ada di puncak Bogor. Yang penting kita tadi udah ke kantor kementerian, kantornya Pak Erick Thohir. Kita udah ngantar undangan ya. Nggak ketemu sama Pak Erick karena Pak Ericknya tadi lagi rapat. Tadi sebenarnya tadi ulang tahunnya Pak Erick juga. Enak. Enak. Dia tadi di mobil tidur, jadi matanya agak kayak orang baru bangun tidur. Jadi pas kita ke kantor Pak Erick tadi, ternyata Pak Erick ulang tahun hari ini. Cuma sayang sekali nggak ketemu. Mudah-mudahan Pak Erick bisa hadir. Oke guys, udah dulu ya guys, jangan lama-lama, pegel nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada Pak Joko rupanya. Ya, baik juga ke sini ya. Pak Joko. Sampai di sini. Ya.
Jadi kalau ada yang nanya Pak Joko, nah ini Pak screenshotnya. Pesan es campur. Jauh-jauh ke puncak pesan es campur. Enggak. Video. Udah dulu guys, jangan lama-lama guys. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.